Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Setiap zaman orang selalu datang kepada Tuhan. Walaupun konsep Tuhan berbeda-beda, tetapi seringkali hampir semua manusia, bahkan dikatakan seluruh manusia, mempunyai namanya perasaan religius. Dan perasaan religius itulah yang membuat manusia itu mau datang kepada Tuhan dalam berbagai bentuk. Kita pergi dalam kebudayaan mana saja, kita akan melihat bahwa hampir di setiap kebudayaan ada tempat-tempat tertentu atau ritual-ritual tertentu di mana orang datang menyembah Tuhan. Itu jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu ada dan dia menaruh perasaan religius itu di dalam hati sendiri. Hanya persoalannya adalah seringkali kita datang kepada Tuhan atau manusia datang kepada Tuhan. Dosa itu telah diselesaikan di dalam Kristus Yesus. Begitu Kristus menyelesaikan dosa-dosa kita, maka tidak ada lagi penghalang kita datang kepada Allah. Sebabnya Allah berkenan ditemui melalui Kristus, anaknya. Allah berkenan memberikan hidup yang kekal kepada kita melalui anaknya. Karena itu, maka agama boleh banyak, semua praktek-praktek keagamaan dengan semua ritual-ritual penyembahan boleh banyak, tapi Kristenan percaya bahwa hanya melalui Yesus orang bisa datang kepada Allah. Karenanya percayalah sungguh-sungguh kepada Kristus supaya kau bisa sampai kepada Allah, dan juga bagi yang sudah percaya, sudah bersyukur kau sudah mempunyai satu akses masuk ke dalam hadirat Tuhan, yakni melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari Medugul, Bali, saya Pendeta Esra Sorum mengucapkan salam sejahtera buat saudara sekalian. Tuhan memberkati.